Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini, saya ingin berbagi bagaimana cara kita mengolah nilai untuk penilaian raport, yang mana saat ini adalah musim atau saatnya untuk para guru di sekolah untuk mengolah nilai dan mengisi raport. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberikan nilai? yang fair yang adil buat siswa-siswa kita. Sebetulnya tidak ada ketentuan yang baku untuk di kurikulum merdeka ini, misalkan persentasenya mau seperti apa? Itu kebijakan yang saya pahami, yang saya tahu, misalkan mau nilai SAT-nya berapa persen atau nilai sumatifnya, formatifnya berapa persen, itu dikembalikan kepada sekolah yang menentukan. Nah, jadi setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda untuk penentuan e, nilai raport. Nah, di sini saya akan berikan salah satu contoh di mana kita mengolah nilai dan menghasilkan satu nilai tapi fair, adil untuk siswa kita. Nah, di sini langsung saja saya akan membuat sebuah penilaian untuk nilai akhir raport yang mana bobot dari setiap nilainya itu adalah harian 20%, presensi 10%, PTS 20%, PAS 30% dan praktik 20%. Oke, okay, kan bagaimana cara kita membuat rumus Excel-nya supaya mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah nilai. Nah, kita bisa lakukan dengan hanya satu kali saja menggunakan rumus Excel, nanti akan muncul nilai akhir. Oke, di sini kita tinggal di kolom yang nilai akhir, kita tambahkan sama dengan. Nah, kalau saya biasanya untuk membuat rumus itu akan lebih mudah di sini nih, jadi di sebelah sini. Nah, nilai akhir. Nah, kita akan tambahkan dulu nilai hariannya dan menghasilkan nilai rata-rata dulu kan. Jadi nilai harian ditambahkan dan dirata-ratakan berapa nilai rata-ratanya. Kalau di Excel kita mudah saja. Pertama kita bikin dulu dalam kurung ya. Setelah itu karena nanti akan dikali dengan 20%, saya akan buat lagi dalam kurung. Setelah itu untuk mendapatkan nilai rata-rata kita klik saja sorry, average atau average average dalam kurung nah ini nilai harian ya yang akan di kan kan tutup kurung nah ini secara logika saya sudah dapat nilai rata-rata nilai rata-rata dari harian 1, harian 2, harian 3 nah nilai harian ini akan dikalikan 20% berarti nilai rata-rata 20 persennya itu berapa? Berarti kali langsung saja 20 per 100. Oke sudah selesai untuk ini kita e, tutup kurung. Jadi average atau nilai rata-rata dan diambil 20 persennya. Lalu ditambahkan di sini presensi. Berarti tutup e, buka kurung lagi presensi 56 kali 10 persen kan presensinya tutup kurung oke tambahkan lagi sekarang PTS ya ini tertutup di sini maka saya akan secara mudah tidak usah diklik kalau ininya tidak tertutup ya tapi ini kebetulan tertutup nih saya tidak bisa menyalakan ini J kan ini 8 kan berarti ini otomatis J8 dalam kurung, manual saja gak apa-apa, J8. J8 dikali PTS itu 20%, ya. Ini nih, J8 itu tuh, kan nyala. Tuh. J8 kali e, PTS 20%, ya. 20 per 100. Tutup kurung lagi, ditambahkan buka kurung ini PAS 30% PAS itu di K ya K8 K8 kali 30 per 100 tutup kurung lagi tambahkan dalam kurung ini praktik 20% ya berarti praktik itu di L8 kali 20 per 100. Nah, tutup kurung. Nah, ini seharusnya logikanya ini akan eh, sesuai hasil nilai akhir. Jadi, setelah dikalikan persentase. Kita baca lagi. Dan jangan lupa tutup kurung itu harus hati-hati. Nah, ini kan ini sama ini berpasangan. Nah, ini belum ada pasangan ini yang hitam ini. Nih. Kita tutup lagi satu lagi. Jadi, supaya logikanya benar. Jadi, ini nanti ke sini. Coba kita lihat rata-rata e, dari F8 sampai H8, ya ini yang H, harian 1, harian 3 rata-ratanya diambil 20%. Berarti kali 20% ditambahkan, I8 itu presensi di sini diambil 10%. Oh, nah ini nih 10%, kan? 10 per 100. Ya, I8 kali 10 per 100+. Plus, J8 itu adalah PTS yaitu sekarang ada J8 PTS kali 20 plus K8 K8 itu berarti ini ya PAS K8 kali 30 plus I8 kali 20 tutup kurungnya sudah benar nah seharusnya ketika diklik di enter ini sebuah nilai kita klik enter nah hasilnya ini sudah betul. Jadi hasilnya adalah nilai akhir. Nah, misalkan kita tidak mau ada komanya nih, misalkan kita mau angka bulat. Sekarang kan eh, logikanya kalau di matematik, kalau dari 5 ke atas itu akan menambah ke depan kan, jadi 74. Nah, kita bisa dengan mudah kalau ini kita blok saja misalkan ke sini dulu, kita blok. Set. Nah, ini semua sudah ada nilainya ya. Ini di blok nih. Jadi kalau sudah ada satu rumus tinggal di ini aja nih. Jadi harus sampai terlihat warna hitam seperti ini di blok ke bawah sudah ada semua nilainya. Kita akan bikin menjadi satu nilai tanpa koma. Mudah sekali tinggal klik aja di sini nih. Ada tulisan decrease desimal artinya desimalnya dikurangi. Nah, kita tinggal ke sini saja maka otomatis ini menjadi 74, dan yang di bawah 5 ke bawah itu 4, yang 0,4, itu nilainya akan tetap sama Nah ini adalah hasil nilai akhir yang bisa kita masukkan ke dalam rapot Jadi ini nilai yang sudah kita sesuaikan dengan uh, ulangan-ulangannya, dengan PTS, dengan Presensi, PAS, Praktek, dan lain-lainnya Sehingga siswa tidak, bisa, tidak merasa dirugikan Presence-nya juga dihitung, hariannya juga dihitung gitu. Tidak hanya misalkan mengandalkan nilai PAS saja. Jadi seperti itu, ini akan mempermudah kita ketika satu rumusnya sudah benar, kita tinggal drag saja ya ketika mendrag seperti ini dan setelah di drag nilainya semua akan keluar. Nah, satu lagi. Misalkan ini adalah nilai akhir dan kita mau membuat logika yang mana kalau di bawah 60 itu remedial. Jadi kita membuat logika nih yang 60 itu harus berwarna merah dan remedial misalkan. Nah, caranya teman-teman ya, Silahkan blok dulu, diblok dulu yang ini. Angka ini diblok semuanya. Kita bikin lagi conditional di sini. Kita highlight cells. Nah, kita masuk less than. Kalau less than itu artinya di bawah dari kalau greater than itu arti artinya lebih dari. Ini kurang dari ya. Saya akan gunakan kurang dari saja. Kurang dari tulis aja. Kita akan misalkan katakanlah KKM 60. Berarti yang kurang dari 60 ini logikanya ya. Yang kurang dari 60 warnailah dengan warna merah yang ringan (light red fill with dark red text). Nah, kita. Oke okay, kan, nah maka akan terlihat otomatis yang di bawah 60 itu akan otomatis merah dan mereka ini berarti harus melakukan remedial atau nilainya itu tidak cukup harus ada nilai tambahannya. Jadi, itu teman-teman sekalian, dengan kita mengetahui banyak akan mempermudah pekerjaan kita untuk menentukan nilai akhir yang fair, yang adil, buat siswa kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.